Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey guys, minta maaf semua sebab apa Fit dah lama tak buat video. Fit rasa dah seminggu Fit tak buat video sebab apa? Sibuk sikit tak dan lah sebab apa? Fit baru buka peniaga, baru buka cawangan baru. Jadi agak kelang kabut sikitlah. Agak kelang kabut apa semua dengan tak cukup makanan dengan staff Fit ada yang sama belajar apa semua. Jadi agak kena kabut. Tapi hari ni Fit nak buat video. Ha ni Fit main nak main terajah tu. Apa nampak belakang tu, banner merah belakang tu adalah gerai Mi Ibrahim. Jadi kita nak tengok apa benda Mi Ibrahim ni. Jom kita pergi masuk tengok guys. Let's go, let's go guys. Okey guys, ni keadaan hadapan kedai Mi Ibrahim lah. Mi Ibrahim, lokasi dia dekat Kemuting, dekat dengan bus stand Kemuting. Okey, bus stand Kemuting hujung sana. Lepas tu ni Pasar Malam Kemuting. Ada satu lorong lalu kat belakang ni, lalu pusing ni. Apa nampak ni? Ada kedai kosmetik. Sebelah ni Mi Ibrahim. Okey, jalan ni korang akan keluar ke jalan besar. Lokasi dah ni, detail Fit tunjuk ni, family Fit, nampak anak Fit semua ada kat sini. Sambil-sambil Fit nak pergi ambil barang berniaga, Fit nak main terajah kedai ni kena Mi dulu guys. Kita tengok eh. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ni adik nama apa lah? Farsanah. Farsanah. Okey, saya nak tanya sini. Macam mana orang kata boleh timbul nama Mi Ibrahim ni? Yang ni daripada side suami saya lah, Mi Ibrahim ni. Kira apa, goreng-goreng ni semua daripada suami saya. Oh, daripada kira, suami? Daripada keturunan diorang, daripada belayu dia. Memang daripada Alostar. Daripada Alostar? Daripada Alostar. Memang utara, memang mi goreng utara. Lah. Utara. Original utara lah? Memang utara. Okey. Selain daripada situ, apa mi, apa lagi menu yang ada kat sini? Okey, selain daripada mi goreng, pasemok, mi rebus. Boleh tunjuk sikit mana pasemok? Pasemok dah habis dia. Oh, dah habis dah. Tinggal kuih-kuih dia. Ni dia. Dah habis dah pasemok. Lepas tu kami ada mi sotong. Mi sotong. Ni sotong. Ni kita tengok mi sotong. Ni kuah dia lah, kuah sotong dia. Ni mi sotong. Mi sotong kami bagi harga RM8 sepinggan. RM8 sepinggan mi sotong. Okey, mi goreng mamak utara biasa RM5. Biasa RM5. Oi, murahlah. RM5. Lepas tu kuih goreng RM5, mi rebus pun RM5, pasemok pun RM5. Pasemok pun RM5. Ni sebelah ni ada apa lagi? Yang sebelah sini kami ada roti canai, chapati dengan tose. Okey, chapati kami ada kuah sarding. Okey, kuah sarding. Kuah sarding. Lepas tu untuk tose kami ada kuah kelapa. Oh, kelapa. Kuah kelapa. Lepas tu macam biasalah roti canai ada kuah dal, dal campur sambal tu. Dal campur sambal. Ada kalau orang minta kari, ada kari ya. Oh, kari pun ada. Kari pun ada. Selain pada tu nasi apa tak sini? Nasi goreng kampung, nasi goreng ayam. Nasi goreng kampung, nasi goreng ayam. Tu je ada. Nasi goreng biasa. Nasi insya-Allah nanti kami akan buka kedai dalam sebulan lebih. Oh, baru lagi. Baru lagi. Sebelum ni kami buka dekat Nasi Kandang Azim Padu Point. Dan kami sekarang pindah buka sendiri dekat sini lah. Okey, sini start berapa kita beroperasi pukul apa? Pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam. 7 pagi sampai 7 malam. Okey. 7 pagi 7 malam tu pagi yang kami buka 7 sampai pukul 11 tu ada tosai, chapati, roti canai semua ada. Semua ada. Yang goreng-goreng ni kami akan start pukul 9 pagi. 9 pagi. Sampai pukul 7 malam. Sampai pukul 7 malam. Cuti hari apa? Cuti bulan 3 kali. Bulan 3 kali. Tapi buat masa ni kami tak ada cuti lagi lah. Kami cuti sebulan sekali, tak ada cuti lagi buat masa ni. Nanti kalau ada cuti kami akan update dekat Facebook kami. Apa nama Facebook? Mi Ibrahim Padu Point. Mi Ibrahim Padu Point. Ya, TikTok betul. Tak TikTok? TikTok pun ada Mi Ibrahim Padu Point juga. Nama sama juga? Nama sama juga. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey guys, ni kita ada abang ni. Abang ni suami dia, owner kedai ya? Ya bang. Ni dah owner kedai. Mai, ni ada order apa ni? Ni ada mi goreng satu bang, ada maggi goreng. Mi goreng satu, maggi goreng satu. Ya, jadi jom kita nak tengok macam mana dia buat mi goreng. Ni. Ni dia ada bahan dia lah. Oh, dia ada bahan dia. Ya. Dia ada berapa jenis kuah bang? 3 bang. 3 jenis. Ya bang. Dua yang tinggal sikit bang. Yalah, hujung-hujung lah ni. Hujung-hujung lah ni. Dekat nak tutup kedai lah ni. Ya bang. Tak selalu di Ahad memang ada laju sikit lah lah. Oh, ni kicap. Kicap saja bang. Kicap pekat lah. Bagi warna dah narik sikit. Narik sikit lah. Ya.
Oh, sebelah buat Maggi. Ha, ini untuk celor Maggi. Celor dulu ah. Mirabuih. Ha, ni celor dulu Maggi untuk Maggi mirabuih. Dia akan celor kat sini. Lepas tu lagi baru goreng. Kalau orang nak buat goreng. Mirabuih mana ni bang? Mirabuih dah. Pasal semua dah. Pasal semua habis. Ha, pasal semua habis ah. Ha, mirabuih dah lagi. Ha, okey. Ah, tu je telur sebiji. Ah, ni RM5 bang. RM5 bang. RM5 saja kan. Oh, Maggi je lain. Tak pakai juga kuah, tapi kita pakai sikit-sikit. Oh, kuah tak boleh banyak. Sikit-sikit saja. Ha, ni je. Oh, dia telur dulu ah kalau Maggi. Ah, Maggi telur dulu bang. Sebab Maggi dia akan jadi lembik. Oh, dia akan jadi lembik. Ha, ni je. Di sebelah sana. Oh, bahan pun banyak habis lah. Tak apa, tak apa. Apa yang ada je. Kita main ujung-ujung ni. Macam ni lah. Esok customer yang tengok video ni pun, kalau dia main ujung-ujung pun, macam ni lah dapat. Kalau nak kena main awal lah. Nak komplit kena main awal. Pukul 7 pagi, pukul 11 start goreng kan? Pukul 9. Oh, 9? 9 paling lewat pun 9.30. 9.30 dah start goreng. Jadi, apa main? Untuk awal. Kita pakai serbuk dia sikit. Oh, pakai je serbuk dia sikit lah. Ni dia macam tadi dia tak jual senduk untuk gaji kita pakai. Kuranglah, kurang. Bagi dia rasa. Ni bahan-bahan ni memang resipi sendiri kan macam tu? Ada daripada belah bapak saya. Belah bapak lah, turun-turun lah ni. Banyak ni. Dia belah ada stak kat Singapura ni. Dia belah peniaga. So kita bawa lah sini. Oh, sana ada kedai tak? Ada. Sana siapa punya? Sana kita Pak Long saya. Pak Long lah. Cik saya semua peniaga mi. Kalau belah-belah ada stak, orang panggil mi daud dekat Taman Serga. Oh, mi daud lah? Mi daud. Kalau dekat Singapura ni, mi jaman. Dekat Taman Seriwang. Kau ni legend lah ni. Memang ikut daripada Ipoh. Ya. Saya dulu pernah buat kat Ipoh tu. Oh, Ipoh pernah buat lah? Saya buat kat Tasik tu. Saya buat kat setahun lebih. Setahun lebih kat Barana. Ni bila pindah ni, buat sini pula. Ya. Okey ni, keadaan Maggi dah nampak. Ni kita tahu ni pun habis lah. Tak apa bang. Kita faham. Sebab kalau kita main review ni, ujung-ujung lah. Ya, dekat nak tutup kedai. Tapi penuh lagi kedai nak tutup pun penuh. Ni, keadaan Maggi dah. Jom kita tengok tu suasana dalam kedai. Masih ramai lagi weh. Walaupun hampir nak tutup lah. Pukul 7 tutup bang. Selalu tutup pukul 7 bang. Ya. Okay bang, nak tanya apa beza cucuk rangup dengan cucuk biasa? Cucuk rangup ni dia lebih dia tambah udang lah. Oh, dia ada udang lah. Yang cucuk tu cucuk pucat. Yang ni lebih kepada mie. Yang ni lebih kepada pasemuk. Tapi kita bubuh juga lah dalam mie. Bagi ada rasa. Bagi ada rasa lah. Tapi kalau orang nak request satu jenis cucuk saja pun boleh tak? Ada juga. Boleh tak? Ada orang. Ni. Yang ni mie tambah. Tambah. Dia kalau biasa tambah ni harga berapa boleh? Bukan orang yang kita nak. Ni. Pakcik lah kan. Nampak dah Haji. Pakcik mari nampak lah. Wan. Boleh. Satu kan? Baik Pakcik. Boleh. Mie. Oh Pakcik ni. Mi tambah. Cucuk pun lebih. Tak apa. Dia bagi garing kan? Ingatkan siapa orang yang. Okay. Kita saja bagi lebih ha. Ya. Satu kan? Customer tetap oi. Ya. Dulu kami buat dekat kedai lama dulu pakcik biasa kan. Yalah. Okey, saya nak tanya bang. Mi biasa RM5. Kalau mi lebih ni berapa harga? Selalu kita pecah ekstra RM1. RM1 saja. Kalau jambat-jambat cucuk pun ekstra RM1. RM1 ya. Kalau mi sotong RM8 bang. Mi sotong RM8 kalau hangpa nak mi tambah, nak lebih cucuk, nak lebih mi, tambah RM1 aja. Kalau nak kata nak lebih cucuk, nak lebih mi RM2 lah. Ya. Okey bang. Terima kasih bang. Okey bang, cantik. Mantap. Okey bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama apa lah bang? Faris. Okey. Hari ni Faris nak buat apa Faris? Kena buat capati. Capati ya? Jom kita. Capati harga orang macam mana? Harga dia RM1.50. RM1.50. Daripada pagi ada capati? Ada. Pagi sampai pukul 7 sampai 11. Lepas tu tutup sat pukul 4 petang sampai 7 malam. 4 petang sampai 7 malam. Okey tu rupa capati dia. Jom kita tengok macam mana Faris buat capati. Uli sendiri semua sendiri. Yang ni semua bahan sendiri. Semua bahan sendiri. Ni. Oh, dia. Cara nak buat capati.
Sehari dalam banyak mana? Sehari buat masa ni sebab kami baru je. Baru sahaja, baru buka lah, baru sebulan kan? Sehari dalam 60-70 biji boleh pergi. 60-70 biji. Ui, banyak. 60-70 biji banyak. Sehari, orang kata sehari, baru buka ni. Alhamdulillah ada sambut time. Alhamdulillah. Ha, ni cara je. Paris duk tembak capati. Okey. Tu dia. Ni bakar ni. Dia masak ni berapa lama? Dalam tunggu dia kembung tu dalam berapa minit ah? Kembung dalam berapa minit dalam masak? 1 minit lah. Lebih macam tu lah. Dia dah kembung sikit kali dah siap. Kali dah siap lah. Kiri kanan. Ya ya. Kuah dia pakai kuah apa? Kuah dia special kita pakai sambal sardin. Sambal sardin dengan dal. Dengan dah gulai ikan ada, gulai ikan ah, sambal ikan bilis dengan konyo. Boleh pilih nak kuah mana? Boleh pilih. Tapi special dia memang sambal sardin lah. Special sambal sardin lah. Dah siap. Okey, ni keadaan capati ni ke nak masak noh? Dah siap dah. Oh, dah siap lah. Dah. Boleh. Oh, lipat ah. Lipat. Dia punya ni tak ada air. Tinggian kuah dia. Ni kuah dia. Kuah sardin. Oh ni sardin lah? Sardin dengan dal. Biasa sardin memang dal. Kami bagi macam ni lah. Memang kami bagi macam ni lah biasa. Harga RM1.50? Harga RM1.50. Tu je. Sudah sana. Jom kita tengok capati. Lepas ni kita nak suruh abang ni buat tosir pulak. Ni. Tu je capati je. RM1.50 je. Okey bang, belanja tosir satu bang. Okey boleh bang. Kita nak tengok macam mana dia buat tosir. Oh kena setting api dulu lah? Sebab dia kalau terlalu panas sangat dia tak boleh ni. Oh, panas pula. Dia tak jadi kan? Tak apa jadi. Oh, pun kena berayak pula? Dia berayak. Kena sisi sikit. Ni dia. Dia berasap pula. Ni lak dia. Oh, lak pula. Ni nak buat tosai. Nasib baik Fi tak cut video ni. Kalau cut video ni, rugi lah. Kita tak dapat tengok. Orang kata macam mana mereka buat betul-betul. Tosih harga macam mana lah? Sama ya, RM1.50 je. Sama kat RM1.50. Dia beza je dengan capati, apa beza dia? Tosih ni, beza dia, dia tak berapa pakai minyak sangat. Lebih kurang macam capati juga. Cuma capati ni, tepung dia lain. Tosih ni dia pakai kacang tosih tu. Kacang pakai tepung kacang tosih. Daripada segi rasa? Daripada segi rasa dia, dia kena pakai dengan kuah nyok tu. Baru dia rasa dia punya nikmatan tu lah. Nikmatan tu lah? Randai lah. Aku duduk kacau dah. Abang ni dia segar-segar sama. Segar apa? Segar kau. Abang dah kahwin lah? Dah kahwin dah. Dah kahwin dah. Awet banyak lah ni bang. Hati bini tengok habis tu. Habis lah. Tak boleh cari makan, tak boleh kacau. Duduk rumah terakhir lah? Duduk rumah terakhir. Okay, kita pakai minyak sikit sebab nak bagi dia apa rata dengan ambil dengan cantik dia. Bubuh minyak sikit lah. Kalau tak bubuh minyak pun boleh tapi kadang dia melekat. Kadang melekat lah. Buat ni. Dah berapa lama bang buat capati tosai ni? Saya pengalaman buat roti ni semua dah 3 tahun lebih dah. 3 tahun lebih lah. Sirap. Misalnya nak kalis ke bang? Tak ya. Oh, dia tak ya kali? Kita ambil dia macam ni. Okey, okey. Dia dah garing-garing sikit kan? Lipat ya. Lipat. Siap. Dah, siap. Siap. Besar lah tu siap. Boleh, kalau nak besar lagi pun boleh, nak kecil lagi pun boleh. Ikut atas kita lah. Tapi, orang kata kalau permintaan orang tosai biasa saja memang macam ni. Memang saiz ni lah. Ada tosai telur, ada tosai sardin ada. Telur pun boleh bu. Okey guys, ni tosai. Okey dah siap lah. Okey, siap. Ni kuah dia. Okey. Okey, kita ada dal. Dal. Ni special dia. Oh ni nyok. Yang kuah nyok tu lah? Yang ni orang duk cari. Dengan sambal. Dengan sambal sardin? Sambal sambal ikan bilis. Ni tosai lah tu. Dah settle. Tu dia. Okey bang? Okey. Okey guys, sekarang ni dekat Fit ada tosai. Ni dia tosai. Harga RM1.50 je tosai ni. Tu dia. Ambil tengok tu tosai. Lepas tu kita ada mi sotong. Yang ni mi sotong. Tu.
Ah, ni harga RM8 pun tengok. Payung mi sotong dah. Wih, padui mi sotong. Lepas tu kita ada capati. RM1.50 juga. Ah ni. Ayam fi tak ada. Minum ayam anak-anak lah. Anak-anak fi minum ayam tak habis. Sat lagi. Baru kita order ayam. Jom. Kita nak try dulu mi dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ni sotong dia. Tak sotong. Okay. Sambil sotong dia okey. Dia tak orang kata terlampau pedas pun budak. Okay. Mi je penting. Ni. Ni. Try mi. Oh, sedap eh. Sedap. Okay. Kenal dengan ni sotong. Hmm. Padu kan? Hmm. Saya fikir cakap, kalau ni mamak, memang tak mengecewakan kan. Korang main try lah. Harga pun murah kan. Tak mahal. Ni tak silap fit. Antara mi mamak termurah fit jumpa. Hmm. Kau tengok cucuk dia banyak apa semua banyak. Sekarang ni jam lebih kurang 6 setengah. Penuh kedai dia. Pukul 7 nak tutup. Memang terbaik lah. Okey, jom. Kita nak try tosai pula. Ni tosai. Siapa kata kuah kelapa ni padu. Kita nak tengok. Haa ni. Tosai yang paling duduk makan dengan sudu lah. Dengan sudu tak jadi. Pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try kuah kedai tu. Marik lah. Marik. Dan ni kita try sambal lah. Haa tadi abang tadi kata kuah sambal ni pun padu. Sedap lah. Sedap. Okey. Yang ni killer tosai. Hak ni killer dah. Kuah kelapa. Oh. Tu. Dah hmm. Tiga kuah sedap. Kuah tu dia. Komen terang. Ni buat campur. Campur. Hmm. Terbaik lah. Memang pasti. Tolak pergi kat anak-anak Fik. Anak Fik duduk tunggu lah. Kau nak makan. Okey. Yang ni capati. Capati. Sosej dia lembut ni. Memang lembut ni lah. Ni, capati. Dah sejuk pun lembut ni. Haa. Cara nak makan apa gulung. Gulung-gulung. Okey, kita tengok. Kuah sardin dia. Macam mana? Rasa dia. Hmm. Lepas ni, kuah dal. Oh, kari. Ni kari. Kuah kari. Ui, banyak kuah kat sini ke? Dah ada sambal bilis lain, sardin lain, kelapa lain, lain-lain. Kuah dia lain. Hmm. Ada setengah kedai, dia pun kuah dia buat sama je. Kat ni lain. Kat ni lain kuah-kuah dia. Hmm. Sardin dia belum syok. Hmm. Apa tahu tak nama dia orang? Nama ni siapa? Terbaik lah. Apalah. Memang berhati kan korang boleh main cuba. Orang sekitar Teping, Kemuntih, apa main? Try. Kedai baru buka. Macam mana? Dia punya banner Mi Ibrahim. Korang cuba tengok. Nanti dia akan ada buat nasi kandak. Dia baru sebulan. Memang nanti kalau dia ada nasi kandak buat, kita main try dia sekali lagi. Memang mantap lah. Eh.